Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-20 Gereja Bethel Indonesia Sepenuh. Hadir bersama saya ada Staf Khusus Gubernur Bapak Profesor Willy Tuesuta. Jadi memberi supaya para guru juga Dr. Immanuel Bregur, Kadis Pertanian Bapak Luki Poli. Dan kita bersyukur bahwa bisa kita laksanakan acara hari ini karena kasih dan penyertaan Tuhan. Saya ingin hadir di sini semata-mata ingin mau diskusi. Jadi saya tidak sambutan, saya diskusi. Gereja Bethel Injil Sepenuh. Apakah percaya Tuhan Yesus? Percaya. Apakah Bapak Ibu semua Tuhan Yesus percaya? Mikir kan? Mikir ya, percaya gak ya? Hah? Percaya, buktikan. Paling gampang buktikan apa? Coba. Ah, sehat itu. Pernah dengar gandum dan ilalang? Dua-dua subur tuh? Dua-dua berbuah, dua-dua subur bersama. Sehat betul dua-duanya, toh gemuk sama-sama. Tapi ilalang bawa kemana? Ke api, yang gandum bawa ke rumah. Jadi yang mana? Kalau sehat saja itu bisa gandum dan ilalang. Jadi saya maksud saya tadi pertanyaan itu tadi untuk itu saya mau diskusi. Ini Tuhan Yesus percaya atau tidak? Gak perlu merumuskan. Itu loh yang saya maksudkan. Kalau gereja itu hanya bilang saya percaya Tuhan Yesus, ya udah pastilah namanya di atas ya pasti kita percaya. Yang atas percaya kita tidak. Ya. Saya percaya kepercayaan hierarki kekuasaannya kan berlaku seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa itu kerajaan Allah, ya toh. Nah, karena itu pertanyaannya begitu. Jadi mengganggu sedikit gereja Bethel Indonesia, Bethel Injil Sepenuh. Saya banyak sekali menghadiri gereja-gereja dan dalam perjalanan tadi saya dengar Ketua Majelis Daerah punya sebutan bahwa gereja ini terpecah. Ya memang gereja terpecah, terpecah karena pengetahuan, terpecah karena kedigilan. Jadi, tapi dalam sejarah catatan saya karena pengetahuan lebih banyak. Kita tahu bahwa gereja pernah melakukan kesalahan. Pada saat menghukum Galileo Galilei, di saat Galileo Galilei menyatakan dunia itu bulat, dunia itu bundar, dan gereja pemahaman gereja zaman itu dunia datar, gereja menghukum mati Galileo Galilei atas nama kekuasaan, dihukumlah Galileo Galilei mati. Tapi setelah Kopernikus mengelilingi dunia dan menyatakan dunia itu bundar, ratusan tahun kemudian gereja meminta maaf karena telah menghukum Galileo Galilei. Itu karena pengetahuan. Yang kedua, tahun 1500 sekian, abad ke-16, muncul protes yang datang baik dari Yohanes Calvin maupun Lutheran. Itu masalah pengetahuan, bahwa di dalam, di luar gereja ada keselamatan. Ribut betul waktu itu, bahwa di luar gereja ada keselamatan. Pemahaman gereja bahwa gerejalah tempat untuk selamat. Sementara Calvin dan yang lain-lain menyatakan di luar gereja ada keselamatan dengan cara membangun diri dan membangun orang lain dengan sebagai tanda bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita. Dan gereja menolak itu. Tahun 1962, Konsili Vatikan II
menyatakan di luar gereja ada kesempatan. Jadi dua studi kasus itu, maka apa itu sebenarnya gereja? Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang berpengetahuan akan kerjaan Allah. Jadi kalau tidak punya pengetahuan kerjaan Allah, ya pasti bukanlah itu. Itu Matius 7 ayat 21 loh. Betul toh para pendeta? Bukan mereka yang memanggil Yesus Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerjaan surga, tapi melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah, ini yang celaka. Kita main ngomong abstrak. Nama juga melakukan. Melakukan itu perintah, kata kerja bukan? Melakukan, kata kerja berarti konkret atau tidak? Konkret. Baru melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendaknya itu abstrak. Maka rumuskan dulu, rumuskan gereja. Apa sih kehendak Bapa di surga? Jadi kalau kita tanya, apa kehendak Bapa di surga? Seluruh jemaat gereja Better Indonesia Injil sepenuh itu akan langsung jawab. Kehendak Bapa di surga adalah A, B, C, D, E, N, G. Nah, tumpah. Karena itu saya telah melakukan ini belum. Nah, ini nanti. Harus jelas. Karena itu makin hari, makin abad itu maju, makin peradaban yang maju, makin pengetahuan itu maju, makin teknologi itu maju, kita juga harus mengeluarkan pemikiran-pemikiran untuk menguatkan kita sama Allah satu sama lain. Karena begitu banyak rahasia yang belum dibuka oleh pendahulu kita. Yang kita menerima pengetahuan itu sebatas itu, kalau enggak nanti celaka kita. Karena masih banyak rahasia yang tidak sempat dibuka karena alasan pengetahuan. Saya berulang-ulang kali saya tanya, apa visi misi Allah? Yang manifestasinya dilakukan oleh Yesus. Sehingga manusia bisa gitu lihat pertanyaan visi misi daripada Allah. Langsung manusia itu menjawab. Pengikut Yesus semua langsung secara baik dijelaskan visinya, misi-misinya, program kerjanya, strateginya. Baru apa yang membuat semangat untuk itu? Motivasi datang dari mana? Nah, ini pertanyaan besar. Lalu pertanyaan ini, oh dulu tidak ada, jadi ya kalau dulu tidak ada, sekarang kita buat. Karena dunia begitu maju, dulu tidak sempat dibuat, ya sekarang lah kita buat. Sekarang kita lebih pintar. Nah, karena itu memang sampai di Paulus, dia buat lagi. Karena peradaban zaman Yesus itu tidak sama dengan peradaban zaman Paulus. Bila engkau mengawini orang yang di luar keyakinanmu dan dia ingin kembali pada keyakinan lamanya, maka kamu boleh melepaskannya karena dia kudus, karena kekudusanmu. Betul? Nah, perceraian model Paulus. Ilmu pengetahuan membantu dia, ilmu pengetahuan juga membantu kita untuk maju dalam selangkah lebih ke depan untuk mengatasi interaksi sosial yang hidup di antara manusia. Nah, karena itu hari ini kalau mama saya tanya, gereja Betel Injil sepenuh, rumuskan kepada saya visi, misi, program kerja, strategi program itu berhasil dari Yesus. Dimanapun dia berada, damai sejahtera menyertaimu. Karena itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Manusia itu damai dan sejahtera. Sejahtera dan damai. Itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Divisi besar kerajaan Allah. Damai dan sejahtera. Karena itu kemanapun pergi, pekerjaannya harus damai sejahtera. Tidak boleh sejahtera saja, damai juga. Tidak boleh damai sejahtera, karena tidak bisa. Karena itu, untuk damai sejahtera, itulah desain panjang kerajaan Allah. Maka Yesus melaksanakannya. Banyak pekerjaan dilakukan, tapi sampai di Yesus mendamaikan dunia dan surga. Karena damai sejahtera. Untuk itu kita tidak bisa kolaborasi. Tidak ada yang bisa, hanya dia saja. Dan dia telah memenangkannya. Jadi saya bilang begini, kalau Bapak Ibu pendeta baca di Matius 25 ayat 35 sampai 45. Ada pendeta bawa kitabnya. Kira dia bilang, di saat aku lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing,
kamu mengurus aku. Kapan dunia, kapan telanjang lapar haus, orang asing sakit terpenjara, kapan? Bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk? 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 Nah, ini kita mulai desainnya. Berarti misi nomor 2, yang satu mendamaikan dunia dan surga, ya itu kita diikutlah. Kelas kita tidak sama. Itu cuma satu orang saja. Sudah disebikin habis. Sekarang yang kedua, membebaskan kaum hina. Ini Yesus membutuhkan kolaborasi tidak? Membutuhkan manusia terlibat atau tidak? Karena itu saya bilang, Tuhan tidak pernah bisa kerja sendiri. Dari zaman sana pun tidak pernah kerja sendiri. Secara tim kerja. Sampai dengan membebaskan kaum hina pun membutuhkan tim kerja. Tidak boleh sendiri. Apalagi manusia, Tuhan saja perlu tim kerja, manusia kerja sendiri. Gereja, Bethel, Injil sepenuh kerja sendiri itu kerja sia-sia. Tidak bisa. Kerja secara kolaborasi. Kalau dia punya misinya itu kaum hina, siapa kaum hina itu? Tadi kan? Lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, betul? Program kerjanya apa? Orang kelapar haus, program kerja apa? Pertanian dong? Ya, programnya pertanian. Jadi kalau program pertanian bukan itu. Program bukan WTT. Program Tuhan Yesus. Lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, sakit, penyakit. Nah, tidak bisa urus. Itu program. Jadi kesehatan itu bukan program gubernur, program pemerintah, program Tuhan Yesus. Amin. Infrastruktur tidak bisa jalan kemana-mana, hujan datang orang tidak kemana-mana, terpenjara, bukan korupsi masuk penjara, terpenjara karena infrastruktur, terpenjara karena pengetahuan, terpenjara sosial karena dibuat jadi budak, terpenjara karena lu yang dan sini, kami di sini orang hebat semua, jauh. Kita sedang memenjarakan orang, penjara sosial. Gereja harus merumuskan ini dengan baik. Kalau itu dia punya program kerja, apa strategi supaya program ini berhasil? Kolaborasi toh? Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya, Bapakku pengusahanya. Nah ini pelajaran, bukan pelajaran firman Tuhan, ini bukan diartikan firman Tuhan itu omong. Ini pengetahuan. Nah karena itu yang namanya Yohanes 15 ayat 1-8 itu, itulah tahun 1995 keluar teori triple helix itu oleh Yesus tahun 2022 tahun yang lalu. Nah kita 1995 juga kita mulai belajar triple helix. Sebenarnya orang Kristen itu sudah duluan belajar itu, mengerti duluan bahwa tidak mungkin kerja sendiri untuk berbuah, harus kerja bersama. Siapa kerja bersama ini? Bukan kerja bersama ini lembaga dari Gereja Bethel Injil sepenuh mau kerjasama dengan pemerintah provinsi. Dikirim namanya untuk kebutuhan tujuan yang ingin kita bangun. Jadi memang tidak sembarang orang yang datang kolaborasi. Kolaborasi itu bukan kerjasama. Kolaborasi itu kerjasama orang-orang yang pintar, orang-orang yang peduli, orang-orang yang berani. Jadi kalau datang penakut, bodoh, apalagi tidak peduli lagi. Karena itu kita kolaborasi tapi tidak pernah berhasil. Karena yang datang tidak berkompeten. Nah ini catatan buat kita di NTT. Karena itu provinsi ini disebut provinsi miskin, karena miskin. Karena pengetahuan kita belum sampai di sana. Dan saya harapkan gereja harus menjadi sumber untuk melahirkan kader-kader yang berpengetahuan, kader-kader yang peduli, dan kader-kader yang berani. Harus, jangan penakut-penakut. Karena orang penakut itu masuk neraka. Benar atau tidak itu? Betul toh, orang urut-urut orang neraka salah satu para orang penakut, betul toh? Nah, penakut yang macam mana? Penakut yang melihat keadilan itu ada di depan mata, ketidakadilan merajalela, yang dia punya kemampuan untuk menghambat itu ataupun bahkan menahan, dia diam saja. Orang-orang begini biasanya di bupati, gubernur, kepala dinas, camat, kepala desa, pendeta, ketua majelis,
yang melihat ketidakadilan dulu dia, nanti kalau dia teribut, nanti dong something is a bit. Iya sudah, pada lapar di situ terukumal. Dia tidak mau ribut, dia tidak mau pilih sampaikan, dia tidak mau berhadapan. Seperti Pilatus, nanti kalau saya hukum orang lain, padahal Yesus itu tidak salah. Daripada saya hukum orang lain, kalau sebantar dong ke Yahudi dong main sama saya. Lebih biasa saya cuci tangan, sar setan, mau sempur urusan. Gitu. Nah, ini tipikal pemimpin, orang penakut begini. Ini akan saudara. Jadi gereja juga begitu, lihat ketidakadilan itu. Nah, sampai pada level ketidakadilan itu perlu pengetahuan. Jadi kalau tidak nanti susah melihat ketidakadilan itu. Artifisial sekali. Nah karena itu hari ini saya datang, minimal kita diskusi. Belum tentu saya benar, tapi menjadi dasar untuk kita berpikir. Dia yang mau maju menjadi ketua MD punya visi-misi, jangan bilang saya akan lagi ini, dasarnya apa? NTT bangkit menuju sejahtera, bangkit cara berpikirnya, bangkit cara berpikir, cara kerjanya, itu barat salah pikir, salah kerja, laut. Kita tahu cara berpikir, cara kerja salah. Dan banyak pengalaman kita seperti itu, tapi kita selalu juga kerja seperti itu. Karena itu Nusa Tenggara Timur tidak pernah mendapatkan tempat yang layak, dan kita melakukan penghinaan kepada diri kita, keluarga kita, dan terhadap Tuhan. Bawa nama Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, hidup Tuhan yang luar biasa. Kalau dia mulai hong, gereja itu wih, mati. Mau percaya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mampu, sumber segala sumber kehidupan. Begitu ada masalah, dia berat. Kenapa? Karena dia tidak punya sebuah deskripsi yang baik. Dia tidak mempunyai sebuah kerangka berpikir yang baik tentang kerajaan Allah. Karena itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Manusia itu damai dan sejahtera. Sejahtera dan damai. Itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ini visi besar kerajaan Allah. Damai dan sejahtera. Karena itu, taruh panjang. Cukup sudah. Tapi kenapa saya bisa omong begini? Supaya kita hidup dalam berpengharapan itu mempunyai kerja konkret terus dalam pengharapan. Jangan hidup berpengharapan tanpa konkret. Nanti orang bikin malu kita. Kita malu, keluarga malu, Tuhan Yesus malu. Kalau Tuhan Yesus malu, maka kiri. Dan kanan, ini kiri. Kalau kiri, akan dihukum sama majelis dan pengikut-pengikut. Jadi itu iblis, dan majelis iblis. Semua dan para pengikut dihukum bersama-sama dengan orang-orang itu, betul? Nah, saya harapkan gereja Betel Injil sepenuh, yang penuh-penuh mengerti Injil, untuk berada di sebelah kanan di saat hari ini saya menyampaikannya. Karena saya sudah tidak ada lagi beban, saya tidak berkutang lagi pada Bapak Ibu. Nanti kalau saya pulang, saya bilang, saya seomong, tapi mereka tidak dengar Bapak. Jadi tolong Bapak. Terima kasih. Menurutkan dengan ini, saya menyatakan rapat musyawarah daerah ke-20 gereja Betel Injil sepenuh Nusa Tenggara Timur dibuka. Nanti kita pukul sebentar. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya bersyukur bahwa ini sebagai pertanda telah dibukanya musyawarah daerah pada hari ini. Kerap kali